Jadi di sinilah bermula cerita yang bertajuk Anak yang baik lagi cerdik. Ada seorang budak yang bernama Amal yang baru sahaja telah berpindah ke sekolah baharunya di Sekolah Menengah Kebangsaan Jeli. Jadi bermulalah kisah seorang budak yang bernama Amal. Amal selalu dibuli oleh rakan-rakannya dan dipandang remeh oleh teman-teman. Ini Aiman. Aiman dikenali sebagai ketua kelas yang bersikap prihatin, rajin dan bijak. Dia juga mempunyai tanggungjawab terhadap rakan-rakannya. Okey, paduka raja setelah dinaikkan pangkat ini Ramadan. Ramadan merupakan sebagai pembuli di sekolah tersebut. Ramai sangat gangster kat KL sekarang ni. Budak-budak kecil, jual nama, tak hormat orang tua. Gangster tai kucing sebenarnya. Kongsi-kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea. Masuk kongsi, dia ada keluar. Biar kongsi jadi kongsi, kita duduk diam. Kongsi-kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea. Hey brother, sebab kau cakap dengan orang tua tak? Kau ada duit? Ada cincin ni je bang, ringgit je. Aiman terkedu apabila Ramadan mengajaknya pergi ke dewan. Amal. Okay. Congratulations, Ron.
action. Bodoh. Oh, tak boleh action. Wajah, wajah, kerja kau saja. Hahaha.